Kemalangan ngeri di kilometer 45.7 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan yang membabitkan 4 kenderaan dengan 2 mangsa maut rentung di lokasi kejadian menjadi tumpuan ramai. Video menyayat hati seorang suami yang menjerit dan merintih memaklumkan isterinya berada di dalam kenderaan yang sedang marak terbakar itu tular di semua media sosial. Gesa henti menyebarkan rakaman itu, pelakon Shahnaz Ahmad menyifatkan tindakan itu tidak menghormati ahli keluarga mangsa. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Tolong jangan sebarkan video kemalangan kereta terbakar tu guys, itu terlalu keterlaluan untuk ahli keluarga mereka. Aku tak tengok dan tak nak tengok, hormatilah musibah yang Allah uji kat dia dan kita. Dalam pada itu, pemilik nama Shahnaz Ahmad Basir Ahmad memohon agar ibu bapa memainkan peranan memantau platform peribadi anak-anak. Dalam kemalangan ngeri kira-kira jam 7.45 malam Sabtu, dua individu maut dalam kenderaan yang terbakar, susulan kemalangan membabitkan 5 kenderaan itu. Ketika kejadian, Nurul Nazihah dipercayai tersepit di tempat duduk penumpang hadapan, sementara suaminya berjaya ditarik keluar dari kereta oleh orang awam, namun identiti seorang lagi mangsa dari kereta berasingan masih belum dapat dikenal pasti.